Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, balik lagi guys bersama yang gak jelas lagi yang gak, iyalah. Nah sekarang nih guys, gua ketemu player yang jago guys main Leomot ya guys ya. Ini orang gua nggak tahu guys, dia itu main solo atau berdua sama si Lens ya guys ya. Nah ini si, singkat ceritanya si Lensnya sampai minggat ke bawah sampai ngalah sama dia loh. Dia minta hyper leo dikasih guys sama si Lens ini guys ya. Gede biasa guys. Nih harus lihat ya guys ya. Ini timing dia pakai Leo jago guys. Beneran. Gua sampai takjub loh, sumpah. Sampai takjub gua guys. Dan ini gua baru pertama kali gua ngelihat bukan dari top global Leomord, tapi mainnya main hyper Leo guys. Kalau misalnya top global Leo sih ya udah bisa-bisa aja pasti guys ya. Suka-suka mereka aja guys yang jadi top global ya memang. Mau jadi apa juga. Tapi ini orang udah setelah gua cek emang bukan top global Leo mode guys. Tapi win rate Leo dia bagus loh. Gua rasa sih ini orang global Leo nih musim kemarin nih, yakin gua nih. Nih gua nggak sengaja ketemu guys ya. By the way, gua mah main bertiga guys sama yang Luoyi sama Hilos. Nah, gua di sini jadi Xbox karena ya disuruh dia guys, disuruh si Leo ini. Offline aja bro, nah, ya udah dah. Gua mau oke-oke aja guys. Wah, passportnya diambil nih. Emang kampret tuh Hilos tuh, dimipot aja guys, Hilos nggak apa-apa. Pokoknya nanti kalian akan lihat guys, semua lawan dibabat sama dia nih. Dibabat guys, beneran guys. Dan gua baru ini loh. Nah ini temen gua ngambil lagi nih killan nih, brengsek emang nih, ini report guys, dua orang nih. Lihat deh kemana guys, ke atas, oke. Ini gua rasa orang musim-musim sebelumnya ini kayaknya jadi global Leo guys ya. Soalnya win rate dia bagus loh. Dan matchnya juga banyak guys. Kalau nggak salah hampir 700. Oh nih perang nih. Oke buka war dia, oh, Xbox gue datang loh, udah telanjang Xbox gua mah. Nah dapet kill dia guys pertama guys. Nah double kill. Ini orang bagus guys, timing dia pakai Leo loh, beneran. Dikejar lu, itu Meong dikejar, Meong dikejar. Nah sini dia kata dia mundur guys. Ya udah gua mundur aja loh. Ya mungkin piling dia nggak bisa guys ya, ambil buff musuh. Kita pasti mati semua guys. Lihat aja nih musuhnya di atas semua nih, 4 biji. Bagus pilingnya guys. Oh serang, oke. Kita lihat aja guys ya, dia main Leo guys. Timing dia bagus bener guys. Itu si Cilok dibabat mah dia loh. Cilok. Aduh ampun dah gue mada. Dan ternyata hyper Leo itu ganas guys, beneran loh. Sableng guys ya. Untung aja masih kerebut guys. Oke, dia lanjut farming lagi guys ya. Dia beli jungle level 3 di awal guys. Udah ambil bug. Seperti biasa kalau gue main itu pasti ngasih radio guys ya. Missing gitulah. Itu hal wajib guys, hal dasar yang wajib dilakukan guys. Mau main solo atau mabar guys, sama aja guys ya. Oh, ketek katanya tuh, ketek. Lagi dia, wow, gila. Itu sekali senggol kuda sama serepet skill 1. Kalau langgu ini full guys, setengah darah loh. Ganas guys. Wow, unstoppable, gila. Dibabat mode guys. Lagi nih, oh enggak, kabur tuh dia tuh. Nah ini nih. Lu sekali serepet doang loh. Ini si Leo, kalau ada yang bilang si Leo udah nggak meta, jitak aja guys, palanya guys, beneran loh. Suruh lihat ini video guys ya. Dibabat mode guys, lawannya guys. Waduh ampun dah gue udah. Gue ampe bengong-bengong sendiri loh mainnya. Ampe ngeliatin dia terus guys mainnya guys, beneran dah.
Nih gua bilang sakti, sakti banget nih orang pakai Leonnya. Wow, duh, sekali senggol sekali skill 1, setengah darah guys. Gila enggak lu? Oke, wow, dia ngintip-ngintip, dia ngintip-ngintip no jutsu dia guys. Wah lu, ayo lu. Diseret lu Kufa juga guys. Legendary kan. Enggak ada urusan guys ya. Dibabat lu Kufa juga guys sama dia guys. Gila ini orang mendominasi guys beneran. Ya karena dia orang ini guys. Game buat kita-kita tuh jadi easy gitu loh. Pakai fighter Leomot ya guys ya. Tahu sendiri lah musim sekarang itu si Leo itu ya namanya ya kurang up guys. Mungkin setelah banyak yang lihat video ini hero jadi up lagi guys ya. Ternyata dijadiin hyper ganas guys, beneran loh. Oh. Waduh, sayang aja keikat masih cilok noh. Nah, ini nih. Nah, ini gua tewas di sini nih guys, nih gua inget nih. Soalnya enggak ada yang ngejar si Guinevere lagi loh. Gue padahal udah buka-buka mapnya tuh, udah nandain attack-attack guys ya, tapi dia anteng di sini guys. Dia anteng di sini, sayang si Guinevere noh. Aduh, gue masuk aja sini guys, langsung gue mati. Jangan lihat Xbox ya guys ya, ngelawak guys Xbox guys. Matinya sama turret, hina banget Xbox tuh, siapa sih orang tuh? Nggak jelas guys, mainnya. Kita lihat dia lagi aja guys nih orang nih. Oke nih, ini item pertama dia BOD guys ya. Udah pasti guys, karena pecahannya udah begini nih dua nih. Farming lagi aja guys, wah bener-bener Edun lah. Gue sampe terkesima guys sama main Leomot tadi ya guys. Gue nyangkanya setelah match ini dia itu top global Leonya guys. Beneran loh. Ya pas gue cek bukan guys. Gue rasa ini dia musim kemarin ya guys ya. Musim-musim sebelumnya dia global Leo guys. Karena win rate-nya bagus guys, 70 lebih lah. Hampir 700 match guys itu. Wah gila dimakan coy. Mantap jiwa guys ya. Udah lama banget gue guys nggak lihat Leomot yang gila guys di luar player-player yang pro atau global hero guys ya. Dibantai sama dia guys, gila loh. Ini yang gua belum tahu pasti dia mabar atau berdua sama Lancelot guys, gua nggak tahu itu guys ya. Karena gua bertiga mainnya guys, ketemu dia orang. Oke, oh hayang intip di sana, hayang no, hayang intip. Objektif gaming guys, turtle jangan lupa guys ya. Wow, itu lihat Xbox-nya udah ngelawak guys, udah masuk dia mah. Oh, legendary, oh double kill no. Dia mau gua masuk, dia ikut masuk. Aduh, gila. Nah ini nih. Sakit banget guys, sumpah loh. Oh, itu setengah darah coy. Belum apa-apa udah setengah darah sih aja guys. Dia ini tiwasnya satu kali guys kalau nggak salah. Tapi karena dia nafsu itu juga guys. Ini soalnya gue pas lagi matchnya itu gue lebih banyak geser-geser mapnya ke dia guys. Asik banget loh. Gila kata gue nih orang, ganas banget guys mainnya. Lancelot aja sampai minggir loh, hero mid ya guys ya. Lancelot itu kan hero mutlak mid laner guys. Sampai minggir guys sama dia nih. Pengen jadi offline aja lah. Kita Lancelot ya guys, waktu di drop pick. Oke, sudah ngambil buff. Dia ngajak ini lagi, keluar lagi guys ya. Halo guys ya, nanti war lagi guys. Wah, okay. Xboxnya tunggu yo. Ih. Dan orangnya juga nggak mabuk guys ya. Di buffnya dikasih Lancelot tuh. Baik banget guys. Ya emang player kayak gitu, ya begitu sih guys ya. Ngerti gitu loh.
kalau udah ada buff ya kasih yang lain gitu loh. Oh ya, war lagi guys. Oh, gua belum sempat ulti tuh. Udah kebuka duluan guys. Oh gila, dibabat banget guys. Double kill. Oh gila, mantap jiwa guys ya. Dan di sini, nah, gua mati lagi sama turret tuh kambing. Itu Xbox-nya siapa sih? Parah banget dah, ngelawak guys. Dua kali loh. Dua kali mati sama turret guys. Pindah banget tuh Xbox, harga dirinya dah. Oke, dia langsung ini guys, endos battle nih setelah BOD guys. Oke, dia dengan PD-nya guys ya. Di mid depth dengan PD-nya guys. Gila disamperin loh. Langsung loh. Gila coy. Lu sekali sabet guys. Sekali sabet dua kotak darah lu. Itu si Cilok. Dia mati sini nih, kampret lu. Nafsu sih lu. Nafsu lihat si Cilok deh guys. Gila sakit banget guys ya. Ternyata Leomod masih sangat-sangat oke loh. Langsung ngelot kita guys, mantap jiwa nih. Yoi, retribusi alami guys namanya itu. Seperti biasa, Xbox gua mas peles tun guys. Lumayan buat ngikat-ngikat gitu loh, sebelum lawan flicker. Jadi ngikat semua, temen kita di belakang pun bisa nge-hit ya guys ya. Itu doang sih. Quarter terakhir nih guys, kalau nggak salah nih. Attack, gue mau tunggu guys, gue cek map dulu soalnya si Hayabusa dia nge-push ya guys ya. Makanya gue ngecek dulu guys area atas tadi. Takutnya masih nongol gitu si Haya lo. Langsung war guys, mantap jiwa guys ya. Kena stun sama gue tanknya. Hindarin guys, lupa gue. Kenapa jadi nyolot ke Xbox sih? Gue sampe lupa loh. Ini kan namanya si Leo guys ya yang disorot. Dada aja lagi. Maju guys, maju. Kata dia maju. Oke, mantap jiwa guys ya. Langsung dia, gila, disabet si Cilok sama dia loh, hilang guys. Double kill. Ya diambil lens guys, killnya. Nah ini satu lagi nih. Si lens lagi loh. Si lens ada aja loh. Oke lah, jadi cukup sampai di sini dulu videonya guys ya. Ini dia ganti item guys. Mau diganti pakai magic. Sialan lu. Diganti mode guys. Kira sampai di sini dulu guys ya. Yang bilang hero Leomod udah kagak ya kagak meta nih, mesti lihat video ini guys. Ini dibantai sama dia lo. Gila guys ya. Mantap jiwa guys, asli lo. Salut gua guys. Keren nih orang nih.